Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fika Riani dan saya Zahra Marsha dalam acara Salam Pramuka. Oke teman-teman TV Pramuka, di Salam Pramuka minggu ini kita akan membahas tentang kegiatan Pramuka dalam seminggu ini. Yang pertama ada kegiatan fokus, yang kedua ada perkembangan PPKM, dan yang ketiga ada vaksinasi donasi kedua di Kuarnas. Yang keempat ada seleksi Pramuka Garuda di Bogor Selatan. Nah yang terakhir ada donor darah di Conference Lesson di Kota Bogor. Berikut liputannya. Fokus atau Fun on Cups and Scouts adalah kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Pramuka SMA ITB Bogor yang bertujuan membantu para pramuka untuk mencapai Pramuka Garuda. Di tanggal 1 ini ada opening ceremony dan nanti siang akan ada webinar dengan bertemakan Pramuka Dulu, Kini dan Nanti untuk Indonesia yang Madani. Pembicara kita kali ini adalah Kak Sherly Annavita. Benar banget tuh, beliau adalah seorang influencer dan juga purna DKM tahun 2013-2018. Lalu di hari kedua, masih ada rangkaian webinar untuk penegak pandega nih Kak. Ada webinar dari Kak Yudi Adjaksa tentang pramuka kekinian yang penuh karya. Nah, belum selesai nih, buat siaga dan penggalang akan ada pelatihan dan challenge menarik yang nantinya ketika sudah menyelesaikannya, peserta bisa diuji oleh pembinanya masing-masing untuk mengisi SKU dan SKK. Materinya ada SKK pengenal cuaca, SKK pengamat, SKK juru potret, kreasi tenda sederhana, membuat mini pioneering, dan masih banyak lagi. Eits, bukan cuma itu aja. Di tanggal 8 Agustus akan ada puncak acara fokus yang akan menghadirkan Kak Ari Wijanarko dan Kak Rio Asyadi dalam talk show Menuju Pramuka Garuda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pertama-tama saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para tenaga kesehatan, dokter, perawat yang berada di garda terdepan dalam menyelamatkan jiwa manusia akibat COVID-19. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas pengertian dan dukungannya terhadap pelaksanaan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang kita lakukan. Pilihan masyarakat dan pemerintah adalah sama, yaitu antara menghadapi ancaman keselamatan jiwa akibat COVID-19 dan menghadapi ancaman ekonomi, kehilangan mata pencaharian dan pekerjaan. Untuk itu, gas dan rem harus dilakukan secara dinamis sesuai perkembangan penyebaran COVID-19 di hari-hari terakhir. Kita tidak bisa membuat kebijakan yang sama dalam durasi yang panjang. Kita harus menentukan derajat pembatasan mobilitas masyarakat sesuai dengan data di hari-hari terakhir agar pilihan kita tepat, baik untuk kesehatan maupun untuk perekonomian. Dalam situasi apapun, kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan adalah kunci bagi kesehatan dan mata pencaharian masyarakat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, kebijakan kita dalam penanganan pandemi COVID-19 ini akan bertumpu kepada tiga pilar utama. Yang pertama, kecepatan vaksinasi, terutama pada wilayah-wilayah yang menjadi pusat mobilitas dan kegiatan ekonomi. Yang kedua, penerapan 3M yang masif di seluruh komponen masyarakat. Yang ketiga, kegiatan testing, tracing, isolasi, dan treatment secara masif, termasuk menjaga bor, penambahan fasilitas isolasi terpusat, serta menjamin ketersediaan obat-obatan dan pasokan oksigen. PPKM level 4
yang diberlakukan tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus kemarin telah membawa perbaikan di skala nasional dibandingkan sebelumnya. Baik dalam hal konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan, dan persentase BOR. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan perkembangan beberapa indikator kasus pada minggu ini, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten kota tertentu. Dengan penyesuaian pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai kondisi masing-masing daerah. Hal-hal teknis selengkapnya akan dijelaskan oleh Menko dan Menteri terkait. Dan untuk mengurangi beban masyarakat akibat berbagai pembatasan mobilitas dan aktivitas sosial ekonomi, pemerintah tetap mendorong percepatan dalam penyaluran bantuan sosial, bansos untuk masyarakat. Program Keluarga Harapan PKH, Bantuan Sosial Tunai BST, dan BLT Desa. Bantuan untuk usaha mikro kecil, PKL dan warung, bantuan subsidi upah sudah mulai berjalan, dan program Banpres Produktif Usaha Mikro sudah mulai diluncurkan pada tanggal 30 Juli yang lalu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, walaupun sudah mulai ada perbaikan, namun perkembangan kasus COVID-19 masih sangat dinamis dan fluktuatif. Sekali lagi, kita harus terus waspada dalam melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan kasus COVID-19 ini. Saya sangat mengapresiasi partisipasi dan dukungan dari para relawan dan para dermawan yang ikut membantu pemerintah untuk menegakkan protokol kesehatan, memfasilitasi isolasi mandiri dan upaya-upaya sosial lainnya. COVID-19 adalah tantangan yang harus kita atasi bersama, melalui usaha dan kerja keras, serta pengorbanan kita dalam menjalani berbagai pembatasan kegiatan ini. Insya Allah, kita akan dapat segera terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021, vaksinasi dosis kedua digelar di Kuartir Nasional di Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur, Jakarta. Dan gerakan Pramuka dengan tulus dan ikhlas bisa membantu program pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penularan virus corona. Kak Dr. Imran juga mengatakan, kami telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan vaksinasi COVID-19 di kuartir daerah di seluruh Indonesia, dan semoga dapat diwujudkan. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan, saya Vita Arhar dari TV Pramuka melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Pramuka. Pada hari ini kita melaksanakan vaksin yang kedua yang dilaksanakan oleh Kuarnas Pramuka yang bertempat dipusatkan di Pusat Pelatnas Cibubur. Dari Kota Bogor kita ada kurang lebih 8 peserta yang hari ini vaksin kedua, Pak. Ayo kita vaksin. Kak Pramuka, ini adalah vaksinasi yang dilakukan oleh Kuarnas Gerakan Pramuka. Ayo kita semua jangan takut, semua harus ikut vaksin, ikut divaksin supaya kita bisa membantu pemerintah mengurangi atau bahkan sampai menghentikan pertumbuhan pandemi COVID ini. Terima kasih. Salam Pramuka, saya Manan, Ketua Dewan Kerja Nasional, mengajak teman-teman penegak pandega di seluruh Indonesia untuk melakukan vaksinasi. Jangan takut untuk melakukan vaksinasi karena tentunya dengan vaksin bisa melindungi diri kita dari gejala-gejala COVID. Dan setidaknya dengan vaksinasi juga kita semua bisa terlindungi dari COVID, imunitas kita bisa terjaga.
Demikian, jangan lupa vaksin yang tahap pertama dan tahap kedua. Terima kasih, Kak. Ya. Boleh kenalan dulu, Kak? Iya, nama saya apa yang panggil yang. Oke, dari Keluaran Bogor Selatan ya, Kak? Bogor Selatan. Kenapa hari ini selesai? Hari ini selesai. Ya. Metode yang dipakai? Ya, metodenya yang dipakai secara langsung daring. Daring. Daring semua dan luring ada? Iya, luringnya ini, Kak. Oh, luringnya ini. Sosinya. Oke. Monefnya dari Kuarcap ya, yang diwakili Kandang dan tim ya, Kak? Iya. Ada berapa orang tim yang datang, Kak? Hari ini kurang lebih 5 orang. Ada 5 orang ya, Kak? Yang terdiri dari 2 orang dari unsur siaga, 2 orang dari unsur penggalang, dan satuan karya. Ada 40 penggalang. Mungkin kami atas nama Kuarcap juga sudah mensosialisasikan kepada seluruh Mabigus ya, yang di Bogor Selatan. Tapi mungkin dengan karena kondisinya dengan pandemi dan mungkin juga ada sesuatu hal yang belum bisa mereka laksanakan ya, sebenarnya memang meskipun ini 40 dari beberapa sekolah sih tidak didominasi oleh sekolah satu sekolah ya, tapi insya Allah kedepannya ya meskipun tetap masih seperti ini adalah awal mungkin dengan kepengurusan yang baru gitu kan, dan mudah kedepannya lebih bagus lagi, lebih banyak lagi, karena dari Garuda ini kan bukan hanya benar-benar ya, ya kayak melatih apa ya, berjuang menjadi seorang Garuda itu memang benar-benar waduh luar biasa. Langsung melihat sendiri bagaimana siswanya, orang tuanya dan gurunya, pembinanya menjadi seorang Garuda itu memang luar biasa. Ya, perjuangannya hebat ya, yang mungkin dari perjuangan ini bisa tertanam di dalam dirinya. Jadi bukan hanya secara kertas menjadikan seorang Garuda atau simbolis ini ya, tetapi yang penting di dalam ini seorang jiwa pramuka. Garuda untuk sekarang sih yang itu Tarjasari, Pakuan yang banyak itu ya, ada Bondongan, ada Mutual Rumas, Batu Tulis, Pamoyanan, Lawang Gintu. Dan di Bogor Selatan ini ya, dari kegiatan ini bisa mengimbas kepada sekolah-sekolah yang lain. Insya Allah ya tahun depan bisa lebih banyak lagi. Yang tadi saya sampaikan memang Garuda ini memang luar biasa, jadi banyak-banyak apa ya pembelajaran yang bisa didapat oleh anak-anak ya, dalam situasi kondisi seperti ini kan bisa dilakukan dengan cara dari ya seperti itu ya. Juga kalau misalnya tetap juga kita bisa atur dengan dua, karena kemarin kan kita masih aja dalam sebelum diberlakukan PPKM ya, masih ada bisa tetap buka 3 orang 5 orang sekolah. Itu harapannya. Ya harapannya dengan kepengurusan dari yang baru ini, Bogor Selatan yang kita targetkan menjadi juara tergiat kemarin di juara 2, insya Allah kita harapannya kita ke satu. Kita optimis dengan saya kebetulan memang baru masuk di Garuda ini di Bina Guna ini, ternyata luar biasa kakak-kakak yang ada di Bogor Selatan itu semangatnya untuk memajukan pramuka di Bogor Selatan. Harapan kami dari kunjungan pertama dalam rangka Monef seleksi Garuda di Bogor Selatan ini menjadi tolak ukur buat yang lainnya, baik secara kualitas maupun secara kuantitas, sehingga program Kuarcap Kota Bogor ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Itu target setiap kuaran itu 50 peserta. Dan ternyata memang saat ini yang real kita hadapi kurang dari target, itu bagian dinamika yang memang harus kita hadapi. Ya terlepas kekurangan dan kelebihannya. Tapi kami akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Kenapa sekarang mungkin juga menurun? Karena situasi dan kondisi yang sangat ketat sekali dengan adanya PPKM darurat, PPKM level sampai dengan 4 ini, sehingga membatasi ruang gerak yang memang harus kita lakukan. Kalau seandainya kami berupaya semaksimal mungkin, kami merencanakan di tahun 2021 ini memang target kami 300 orang. Kalau seandainya hari ini memang target belum tercapai, maka 2021 pun kita akan melanjutkan di kegiatan seleksi Garuda tingkat penegak khususnya maupun pandegak khususnya yang ada di Kota Bogor. Sehingga kuaran itu lebih fokus. Jadi lebih fokus kepada
golongan penegak dan pandegak untuk sama-sama berupaya mempromosikan dan mengangkat kualitas dan kuantitas penegak pandegak yang ada di kuarannya masing-masing. Demikian mungkin. Ada kakak-kakak kuar piranting dan jajarannya, kami berharap dengan program seleksi Garuda ini bisa meningkatkan kualitas dan kuantitasnya, baik di gugus depan dari mulai siaga, penggalan, penegak, dan pandegak. Kami dari kuartir cabang selalu ingin memberikan yang terbaik buat kuartir ranting maupun gugus depan yang ada di wilayah Gerakan Pramuka Kuartir Kota Bogor. Selamat siang, Kak. Salam Pramuka, Kak. Oke, Kak. Ini di wilayah kakak ya, di Bogor Selatan. Kendala-kendala yang terjadi untuk proses Garuda ini, Kak, mungkin bisa diceritakan dari awal, Kak. Ini yang menjadi kendala ini di tahun terakhir ini, untuk kita melaksanakan kegiatan ini rata-rata secara virtual dan luringnya mungkin melalui tugas-tugas khusus tertentu dari para peminat. Hanya yang menjadi kendala ini dari banyak dari depan ini, yang tadinya saya tuh optimis data dari kuartal itu 50 ya, kadang ya. Ternyata sekarang kami hanya bisa mendapatkan 47, juga jauh dari kuota yang disampaikan oleh kuartal. Tadinya lebih dari 60 tadi karena banyak yang mengundurkan diri, yaitu karena keterbatasan dengan adanya PPKM yang level 4 ini, kan. Sehingga terutama yang ada di pangkalan-pangkalan penegak, ya, pangkalan penegak, yaitu mungkin karena terkendalanya yaitu masalah untuk pembatasan sekarang PPKM itu. Untuk yang lain-lainnya dari setiap pangkalan juga kebanyakan siaga, memang siaga juga ini kendalanya yaitu permasalahannya mungkin dengan situasi pandemi ini sekarang ya, kegiatan sebenarnya berjalan dalam virtual, tapi untuk dalam hal ini pencapaian Garuda mungkin ya, tidak pede untuk mengajukan timnya berhubung siap mungkin insya Allah mungkin tahun depan kita disenangkan dari sekarang mungkin lebih banyak lagi yang terjamin lebih baik itu dari siaga, pengalan maupun penegakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Kami dari cabang dinamika urusan siaga Kopra ya. Melaporkan di sini berkegiatan tentang monef dari administrasi Garuda tahun 2021 yang kebetulan pada hari ini, hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 berkesempatan Bogor Selatan, kuartir ranting Bogor Selatan berkesempatan untuk di monef oleh kami. Adapun beberapa hal yang kami monef diantaranya adalah kelengkapan dari berkas yang ada ini, dan alhamdulillah sudah kami lihat ya, ini mungkin menjadi acuan bagi kuartir ranting untuk menentukan siapa yang akan lolos ke Pramuka Siaga Garuda. Alhamdulillah hari ini monef kita berjalan dengan lancar. Memang banyak ada beberapa temuan kayak bukan salah ya, tapi mungkin ada perbedaan dari persepsi seperti penggunaan KK dan domisili. Jadi ada yang menggunakan hanya domisili semuanya, sedangkan kartu keluarganya tidak dilampirkan. Terus ada yang menggunakan celengan dan ada juga yang menggunakan buku tabungan, dan itu bagus. Memang dua-duanya itu boleh menjadi acuan bahwa anak itu bisa untuk menghemat. Di sini banyak ada juga temuan bahwa beberapa siswa itu tidak menandatangani di biodata peserta. Alhamdulillah yang ini ditandatangan ya, ini alhamdulillah jadi lengkap berkasnya, tapi banyaknya tidak ditandatangani. SKU dan TKK alhamdulillah lengkap, melebihi dari yang kita minta. Dari cabang hanya meminta 15, alhamdulillah mencapai 20 TKK. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kami dari tim Bina Muda Kuartir Kota Bogor
memeriksa atau memonep administrasi calon tanpa Garuda 2021 ada golongan siaga, penggalang dan penegak di Bogor Selatan. Alhamdulillah penegaknya tidak ada yang mengikuti Garuda. Nah, banyak perbedaan dan banyak pertemuan-temuan yang dari berkas yang kurang tepat dan harus kita sampaikan ke pihak orang tua atau pihak pangkalan supaya menjadi tepat gitu. Seperti tadi tanda tangan SKU, stempel SKU, terus dan berbeda tanggal dan kearsipan stempel dari Kamabigus yang tidak stempel mungkin lupa atau bagaimana. Dan ini memang banyak temuan-temuan yang memang jelas kelihatan, tadi sudah dijelaskan. Namun seperti ini kita tidak menutup mata, barangkali dengan adanya pandemi jadi sulit untuk mereka menentukan kegiatan yang rutinitas biasa dilakukan atau dilaksanakan seperti ketika saat sebelum corona. Nah, jadi hal ini menjadi kendala, tapi walau demikian kami memberikan surprise buat mereka. Ternyata mereka ini walaupun dengan keadaan seperti pandemi, dia bisa melengkapi walaupun tidak selengkap apa yang kita harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada hari ini tanggal 6 Agustus 2021, berlokasi di Unit Donor Darah PMI Kota Bogor, diselenggarakan kegiatan donor darah konvalesen. Yang menjadi spesial adalah ini kali pertama dilakukannya donor darah konvalesen di Kota Bogor. Kegiatan ini sebelumnya sudah dilakukan screening terhadap 40 lebih calon pendonor. Dan alhamdulillah didapatkan 26 orang yang berkualifikasi sebagai pendonor plasma. Untuk lebih lengkapnya mari kita simak liputannya. Saya Vita Arham melaporkan dari Unit Donor Darah Kota Bogor untuk TV Pramuka. Saya Kolonel Kavaleri Rendra Siagian dari Keluarga Besar Korem 061 Surya Kencana. Dan saya Edgar Suratman, Kepala PMI Kota Bogor. Dan saya Diki Ramadhani, Ketua Perhimpunan Donor Darah Indonesia Kota Bogor. Kami mengajak kepada penyintas COVID-19 untuk mendonorkan darahnya dalam rangka untuk menghasilkan plasma konvalesen bagi para pasien yang membutuhkan di rumah sakit di Bogor dan sekitarnya. Oke teman-teman, sampai di sini saja Salam Pramuka kali ini. Jangan lupa saksikan Salam Pramuka di TV Pramuka setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan 5M. Saya Zahra Masya Putri Adinda. Dan saya Pika Aryani. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.